Wow, kue yang luar biasa. Oh, ini untuk kalian. Siapapun yang menggambarnya dengan baik akan mendapatkannya. Keren! Saatnya mulai. Super! Kita akan membutuhkan adonan hitam untuk garis luar. Dan sekarang topping stroberi dan raspberry. Oh, tidak. Aku lebih suka yang coklat. Waktunya habis. Apa? Sudah? Oke. Mari kita taruh pancake-ku di satu piring, oke? Oke. Baiklah, ini kesepakatan. Kami punya kue. Bravo, anak-anak. Kerja bagus kalian berdua. Luar biasa ya. Selamat, Sensei. Wow. Terima kasih. Katanya bagus. Kemarilah kelelawar. Aku punya hati dan seekor unicorn. Yum, 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 yum. Baik. Gunting batu kertas. Aku menang. Tunggu, Pikachu terbang? Yes, ini adalah hadiahmu. Akan kamu dapatkan jika kamu menggambarnya dengan baik. Jangan pernah berpikir tentang itu. Kita lihat aja nanti. Aku harus menang. Apa yang kau katakan, Ting? Enid lebih baik? Itu tidak akan berhasil. Ayo kita pikir sesuatu. Oh tidak. Ayo anak-anak selesaikan. Oh tidak. Lihatlah Pikachu-ku. Bagaimana menurutmu? Bagus sekali, Enid. Lain saya tunjukkan gambarnya. Apakah kamu yakin ini yang diinginkan? Tolonglah. Oh, sungguh mimpi buruk. Pemenangnya adalah Enid. Yeay! Aku selalu menginginkan Pikachu. Tentu saja ini milikmu, sayang. Terima kasih. Ayo terbang, sobat. Tidak di sini. Bagus. Ambil itu. Ini adalah kesalahanmu sendiri. Gadis-gadis, lihat apa yang aku punya. Manis sekali. Ayo kita mulai. Bagus sekali. Ini bekerja dengan sangat baik. Luar biasa. Dan sedikit hijau. Aku hampir selesai. Mari kita lihat apa yang ini miliki. Bunglonku akan menjadi yang terindah. Ayolah tangan, ayo bersenang-senang. Hey Enid, hey. Hai. Apakah kamu mematikan kompor? Wow. Dan bagus, lihatlah. Apa? Waktunya habis. Iya, waktunya habis. Super. Dan ini adalah tantanganku. Bagaimana kamu akan menunjukkannya? Ayo sekarang. Tunggu sebentar. Mengapa pancake-ku tidak matang? Atau tidak? Oh no! Ini tidak bagus. Wensei menang. Akhirnya, kamu mendapatkan bunglon itu. Bagus. Sangat cocok dengan penampilanku. Bagus. Oh really? Yeay, babak baru. Menggambar di gaun. Ini dia. Ayo mulai. Come on! Wah, sungguh keajaiban. Itu gaun yang mengerikan. Aku tidak akan menggambarnya. Aku lebih suka membaca. Ayolah, Wednesday. Ya, aku lebih baik. Apa tangan? Jangan coba-coba memujukku. Tangan. Aku tidak peduli, terserah. Oh, merah muda adalah warna yang kamu butuhkan untuk pakaian yang cantik. Baiklah, tunjukkan padaku, Enid. Aku ingin sekali. Aku tidak menyukainya. Kenapa? Mengapa? Aku tidak tahu apa ini.
Wow, tangan ini brilian. Wen, saya menang. Apa? Tidak. Ini milikmu, tangkap. Ini menjijikan, aku benci warna pink. Pizzanya sangat lezat, ini adalah tugas barumu. Baunya luar biasa. Ayo bekerja para gadis, ini mudah, aku suka pizza. Aku akan menggambar sepotong tomat, zaitun, dan adonan. Pizzaku sudah siap. Wensei, apa yang kamu lakukan? Aku ingin melihat apa yang akan kamu gambar dan buatnya lebih keren. Aku akan menggambar adonan terlebih dahulu dan kemudian menguraikannya. Tada. Sempurna. Itu saja? Tentu saja tidak. Aku akan menggambar semua bahan secara terpisah. Sedikit tomat. Sedikit olive. Oke, tunjukkan padaku. Sama-sama. Ini dia. Pizza yang kosong. Dan Enid, kamu menang. Wow. Tunggu. Kamu tidak mengerti. Ini pizzaku. Kau lihat itu? Wah. Baiklah, aku berubah pikiran. Yeay. Selamat, Wensei. Aku juga mau. Aku suka pizza. Kamu akan dimakan. Bagus. Cool. Aku juga mau. Dan aku juga mendapat sepotong pizza. Enak. Wow, bagus sekali. Saya suka di sini. Dan inilah air mancur coklat kita. Apakah kalian siap memperjuangkannya? Saya peringatkan, ini tidak akan mudah. Kalian harus meletakkan tangan di belakang. Bagus, awal yang bagus. Saya akan pegang timer. Semoga berhasil semua. Pertama, kamu harus mengambil kuas ini. Ini tidak akan mudah seperti yang saya kira. Hore, saya berhasil. Sekarang kamu bisa menggambar. Kamu sangat lucu. Kita sudah sibuk untuk waktu yang lama. Jangan khawatir, aku akan mengejarmu. Aku kira aku telah melakukannya dengan cukup baik. Mari kita lihat bagaimana keadaannya. Fondasinya sudah siap. Tapi saya tidak suka, ada yang salah. Saya punya ide. Saya tahu bagaimana membuat gambar yang indah. Kalian cukup pakai spidol. Apakah kamu lihat betapa terampil saya melepaskan tutupnya? Ide bagus, Mia. Kali ini kamu mengalahkanku. Apa itu? Mengapa Jennifer jatuh? Aku hanya ingin melepas tutup spidol. Nah, Mia selangkah lebih maju. Dia membuat air mancur yang indah. Apa yang harus saya lakukan? Saya punya ide. Bulu biasa akan membantuku. Oh tidak, lihat apa yang akan terjadi pada gambarku. Oh no. Ini tertutup chat. Oh tidak, Jennifer, kenapa kamu begitu? Kate, apa yang kamu tertawakan? Tapi ini sangat lucu. Lucu, saya rasa tidak. Ini sangat lucu. Dan jika kau merjikan gambar Anda juga, ini akan lebih menyenangkan. Jennifer, apa yang kamu lihat? Apakah kamu juga ingin memukulku dengan tangan yang panas? Sudah waktunya. Kamu sangat beruntung. Jadi, mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Mia merusak gambarku. Aku tahu kamu tidak akan menyukainya. Aku khawatir pekerjaanku bukanlah yang terbaik juga. Semua karena Jennifer. Anak-anak, kalian mengecewakanku. Ini buruk. Aku yakin guru pasti akan menyukai pekerjaanku. Sejujurnya, tidak banyak yang bisa saya pilih. Oke, Jennifer, kamu menang. Ambil air mancurnya. Keren, besar sekali. Aku iri, pecundang. Aku sudah lama ingin mencoba coklat ini dan sekarang mimpi menjadi kenyataan. Oh my God. Kita tidak boleh hanya duduk dan melihat ini. Kita harus mengambil coklat darinya. Ayo, sebelum dia menghabiskannya sendiri. Ini ide yang bagus, Mia. Enak. Hey, di mana semua coklatku pergi?
lagi. Kami memutuskan untuk mengambilnya darimu. Tapi itu tidak adil. Saya persembahkan hadiah baru untuk kalian. Apakah ini lucu? Oh iya, seperti malaikat. Kemarilah. Oh wow, apakah kejutannya? Apakah kita perlu menggambar kotoran? Mia, kamu sangat cerdas. Bravo, lanjutkan. Ya, ini terlihat sangat bagus. Aku tidak ingin menggambar ini, tapi akan kucoba. Belum ada pilihan lain, selain itu aku pikir ini akan mudah. Nah, aku ketinggalan. Perlu segera untuk mengejarnya. Aku pikir lebih baik menggambar dengan kaki daripada dengan mulut. Dari mana bau ini berasal? Iu, Mia. Bagus, aku telah menyingkirkan satu lawan. Sekarang kamu bisa mulai menggambar. Kesempatanku untuk tidak mendapatkan omongan kosong ini bertambah tiap detik. Hanya sedikit usaha lagi. Nah, Mia sudah menggambar. Tapi aku tidak bisa mengambil spidol. Hore, akhirnya berhasil. Selangkah lagi menuju kemenangan. Ups, saya kehilangan spidolku. Di mana itu? Apa yang akan ku gambar sekarang? Aku butuh warna yang lebih tepat. Oke, aku akan mencoba mencari warna lain. Sekali lagi, aku tidak bisa terima. Wow, Mia hampir selesai. Waktu habis-habis. Berhenti, di mana karya kalian? Oh tidak, aku tidak punya waktu untuk melakukannya apapun. Dan aku telah benar-benar selesai. Mungkin Anda masih menyukainya? Terlihat biasa, mari kita lihat yang lainnya. Aku berusaha keras. Baiklah, kerja yang baik, Mia. Wah, jam berapa sekarang? Sepertinya aku ketiduran. Wah, waktunya untuk pamer. Itu tidak layak, aku mengerti segalanya. Kate kalah. Oh tidak, ini bukan salahku. Aku tidak sadar karena Mia. Apakah aku harus makan ini sekarang? Jiji. Aku tidak tahu bagaimana cara memasukkannya ke dalam mulut aku. Aku akan mencoba untuk setidaknya menjilatnya. Oh, manis sekali. Ini pasta coklat. Aku siap untuk makannya dari pagi sampai sore. Yummy, luar biasa. Apa yang kau lakukan? Cukup. Aku benci melihatnya. Anda tidak tahu betapa lezatnya. Halo. Dan inilah si imut lainnya. Ah, betapa lembutnya, menawan. Duduklah sayang, kita harus menunggu sebentar sementara para gadis melakukan pekerjaan mereka. Ngomong-ngomong, mereka akan menggambarkan tepat di wajah mereka. Ayo. Flampy akan menjadi milikku. Kalian lihat, ini dibuat untuk satu sama lain. Saya pikir riasan kucing akan sangat cocok untuk aku. Pensil putih tidak berguna. Aku lebih suka menggunakan pensil biru. Lihat betapa cerahnya, persis apa yang dibutuhkan. Sekarang mari kita lihat matanya. Kalian benar-benar melakukan semuanya. Aku harap gambarnya juga akan terlihat bagus untuk aku. Aku masih tidak memiliki peluang untuk menang. Tenang, aku akan menggambar sambil bercermin. Jauh lebih mudah. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan aku dengan pasti. Nah, aku sudah siap sebagian besar gambar Jennifer. Apa kabar ya dia? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku sangat suka prosesnya. Aku juga. Masih akan... Anda menggunakan cermin, itu tidak adil. Mengapa kau mendorongku, Mia? Lihat apa yang terjadi. Gangguan. Itu pasti. Kamu perlu memberinya pelajaran agar dia tidak lagi melanggar peraturan. Kate, Anda membuat kami melakukannya. Maaf. Tidak perlu. Berhentilah, Mia, tolong. Gambarku hilang. Tapi kenapa? Setelah semua aku berusaha keras untuk itu. Tetapi Anda tidak perlu melakukan melanggar aturan lagi. Sepertinya Mia sudah yakin dengan kemenangannya. Aku tidak suka. Hei, Mia. Bisakah aku mengalihkan perhatian Anda? Sepertinya gambar kamu terlihat tidak terlalu bagus. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu. Aku akan memperbaikinya segera. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Jadi bagaimana penampilanku sekarang? Lebih baik? Banyak, jauh lebih baik. Baiklah, saya melihat semua orang sudah siap. Ini bagus, karena waktunya baru saja berakhir. Sayang, jangan melihat ke arah sini. Tidak ada yang baik, dan bagaimana dengan saya?
Ini bahkan lebih buruk. Benarkah? Tapi Jennifer memperbaiki semuanya. Come on! Aku tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Sepertinya kamu tidak punya banyak pilihan. Jennifer menang. Nah, pergilah ke dia. Hore! Aku berhasil! Fluffy-ku! Kemarilah, aku akan memelukmu. Mengapa kamu ingin bersin begitu banyak? Sepertinya Jennifer alergi terhadap bulu. Ini yang terbaik. Kita bisa mengambil anak kucingnya. Ada sesuatu yang tidak beres bagiku. Istirahatlah. Wow, begitu banyak saus. Anda sudah tahu apa yang akan Anda gambar? Saatnya untuk menunjukkan kepada kalian apa yang harus dilakukan. Ikan mentah yang besar. Aku tidak berpikir ada orang yang ingin mendapatkannya. Kita harus berusaha keras untuk tidak menjadi yang terburuk. Saus yang Anda inginkan. Semoga beruntung semuanya. Aku siap bertarung sampai akhir. Aku tidak sendirian, Mia. Apa yang terjadi, Jennifer? Lihat di sini. Anda melempar sampah tepat di wajahku. Maaf, saya tidak mengira akan menjadi seperti ini. Ini sungguh keterlaluan. Aku harap tidak ada di antara kalian yang menggangguku lagi. Sudah waktunya untuk menggambar. Mari kita lihat apa yang kita miliki sekarang. Oh, saus tomat. Terlihat sangat cerah. Cocok sekali di atas kertas. Mungkin aku akan menggunakannya. Dan saya lebih suka warna kuning. Aku akan tetap menggunakannya. Lihatlah betapa bagusnya itu. Persis seperti yang aku butuhkan. Ngomong-ngomong, menggambar dengan itu menyenangkan. Sangat bagus. Sayang sekali sausnya habis begitu cepat. Harus memilih yang lain. Mustard ini sempurna. Warna yang sedikit berbeda. Tapi aku juga menyukainya. Dan aku akan menaruh di atas saus tomat di tengah. Kombinasi warna yang bagus. Tidak akan ada bisa yang ngomong kepada saya bahwa ini buruk. Wah, Mia sudah punya gambar. Ya, aku tidak punya banyak yang tersisa. Sentuhan terakhir. Sepertinya aku ketinggalan. Kita harus segera membuat sesuatu. Oh, aku tahu. Aku akan melukis dengan semua saus sekaligus. Ini akan menghemat waktu aku. Tapi betapa lezatnya aroma mereka. Aku tidak bisa menolaknya. Aku harus mencoba setidaknya sedikit. Enak, mustahil untuk berhenti. Aku ingin lebih banyak saus. Aku telah membangkitkan selera makanku. Apa yang kamu lakukan, Jennifer? Kendalikan dirimu. Jika tidak, kamu tidak memiliki apa-apa untuk digambar. Itu saja, aku sudah selesai. Oh tidak, sisa saus jatuh tepat di atas gambar aku. Saya tidak ingin mengecewakan kalian, tapi waktu hampir habis. Aku benar-benar lupa tentang hal itu. Selesai, berhenti. Oh tidak, aku tidak bisa menggambar apapun. Gimana ini? Ini gagal. Mia punya gambar yang bagus. Aku pasti kalah. Tapi ini belum berakhir. Maaf, saus tumpah pada gambarku. Meskipun tidak ada yang terlihat, kamu harus segera mengubah gambarnya. Mari kita lihat apa yang dimiliki orang lain. Ini ikanku. Bagaimanakah? Indah kan? Sulit untuk membantahnya. Bagaimana kamu menyukai gambarku? Ini adalah batu tulis yang bersih. Tidak mungkin aku ditipu. Jennifer telah menukar gambarku. Sekarang hal ini tidak bisa dibuktikan. Jadi Anda harus makan ikan. Mia, nikmati makananmu. Aku tidak suka bau ini. Baunya nggak enak. Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Anda harus memakannya. Oh, aku punya rencana yang brilian. Bagaimana jika kamu masak ikan? Aku pikir akan jauh lebih enak. Ternyata menangani pembakaran tidak begitu mudah. Itu sudah pasti. Maafkan aku, Jennifer. Aku melakukannya secara tidak sengaja. Tapi sejujurnya, Anda mendapatkan apa yang pantas untuk Anda. Berhenti bicara. Mari kita goreng ikan ini dengan benar. Wow, kue yang lezat. Aku tidak bisa mengatakan tidak untuk hidangan ini. Wow, saya akan mencobanya juga. Lembut sekali. Super. Oh, wow. Di mana kita? Oh, tidak. Sekarang kita terkunci di sini. Meskipun... Berhenti berteriak. Aku pikir ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Mari, apa yang kamu lakukan? Mencoba membuka laci-laci ini. Aku ingin tahu apa yang di dalamnya. Lihat, ada sesuatu yang lain di sana. Pasti ada kunci dalam kotak itu. Tidak, aku tidak memasukkan ke sana. Aku sarankan melakukannya dengan sedikit berhitung. 1, 2, 3, 4, 5...
Aku akan mendapatkan kuncinya, sial. Aku harus mendapatkan kuncinya. Wow, ada sesuatu yang basah di sana. Mungkin air biasa. Ah, ini bukan kunci. Baiklah. Ini bukan kunci betul. Ini adalah ikan. Lihat betapa indahnya. Sebaiknya aku mengembalikannya ke dalam air. Baiklah. Kita tertarik pada... Oh, ini dia kuncinya. Mari ikutlah denganku. Kunci merah berarti bisa digunakan untuk membuka brankas merah. Baiklah. Mari kita lihat. Apa? Ada dinamit. Dinamit? Horor. Jadi apa yang kita lakukan? Oh, aku punya ide. Aku harap aku membawa pemotong kawat. Aku punya... Oh, ini dia. Mari, maukah kamu memotong kawatnya? Kamu duluan aja. Baiklah, aku akan coba. Aku harap aku tidak meledak. Menurutku kabel kuning akan menjadi solusi. Wah, itu berhasil. Tidak berhasil. Tapi sekarang aku benar-benar menggunakan kuas. Baiklah, kita coba. Oh. Apa itu? Berhentilah. Baiklah. Selanjutnya apa? Mari kita lihat yang itu. Lebih baik dapatkan kunci berikutnya. Baiklah, aku akan kuat. Aku bisa mengatasinya. Menarik, aku ingin tahu apa ini. Ah, ini beruang bergetah. Omong-omong ini cukup lezat. Tapi aku harus mendapatkan kuncinya sekarang. Itu dia. Oh, aku sama sekali tidak ingin jatuhkannya. Ini Mia, ayo buka brankasnya. Ini satu lagi, lakukan sendiri. Itu. Ah, terima kasih. Oh, apa ini yang sangat kecil? Wow, wajahku berkilauan sekarang. Keren, kamu bisa melakukan makeover yang keren. Sekarang kamu memerlukan makeup. Lebih baik cari kunci berikutnya. Baiklah. Menarik, ada apa ini? Mungkin dinosaurus? Atau buaya? Tidak, mereka terlalu besar. Mari kita lihat apa itu sebenarnya. Itu dia. Aku belum pernah lihat bunglon sesungguhnya sebelumnya. Dia sangat lucu. Aku pikir aku akan mengirimnya untuk beristirahat. Yang aku butuhkan hanyalah kunci. Ini dia. Saatnya membuka brankas hijau. Baik, sudah waktunya. Menarik, aku ingin tahu apa ini. Bagaimana cara menggunakan meriam uang ini? Wow, itu uang yang banyak. Dan itu semua untukku. Aku merasa seperti gadis terkaya di dunia. Keren. Mari, semua hal yang baik harus berakhir. Kembalikan uang itu padaku dan dapatkan kunci berikutnya. Dan jika aku memiliki sedikit intipan, aku bisa melihat semuanya. Baiklah, aku akan mendapatkan kuncinya dengan jujur. Ada sesuatu yang bagus untuk disentuh dalamnya. Tampaknya seperti pasir kinetik. Betul. Ini dia kuncinya. Yeay. Saatnya membuka brankas biru. Tali. Aku ingin tahu apa yang terjadi jika aku menarik tali ini. Wow, tali pengikat itu menyebabkan banyak orbis. Tarik lagi, ini luar biasa. Keren. Aku adalah ratu sejati dari semua orbis. Sepertinya betul. Wow, ada kunci baru. Sudah waktunya untuk kita mendapatkannya. Aku ingin tahu apa ini. Ini adalah cacing. Baiklah, aku harus mengambil kuncinya dan tidak pernah menyentuh itu lagi. Aku akan sakit. Mari, selamatkan aku. Semuanya berjalan dengan sendirinya. Betapa kerennya mendapatkan brankas merah muda yang bagus.
apa ini? Oh, busa merah muda. Aku pikir itu lucu. Ya betul, karena ini ada di dalamnya. Giliranmu untuk mendapatkan kunci. Setelah cacing, saat menakutkan untuk meletakkan tangan di sana. Ada sesuatu yang jahat di sana. Tapi kamu harus tetap mendapatkan kuncinya di sana. Ayo. Baiklah. Apa ini? Ah, itu mata. Ya, ini adalah mata. Marmalade dan sangat lezat. Ada apa denganmu? Ini hanya permen. Teruslah cari kuncinya. Ah, ini dia. Baiklah, yay. Saatnya untuk brankas biru. Mia, aku ingin berimu kesempatan untuk menekan tombol ini. Baiklah. Oh. Aku tidak menekannya untuk apa-apa. Kalau tidak aku berdiri di bawah kejian biru itu, baiklah aku akan pergi mendapatkan kunci berikutnya. Apa ini? Lihat, menjijikan. Kenapa aku itu menjijikan? Ini tidak seperti aku melakukannya dengan sengaja. Di mana kunci bodoh itu? Ah, ini dia. Sudah waktunya kita membuka kunci brankas yang paling gelap dari semua brankas. Hei, di brankas paling gelap itulah yang paling bagus biasanya. Wow, ada setumpuk biskuit Oreo. Ini dia ada. Terima kasih. Ini sangat enak. Betul, sangat-sangat enak. Bisa kamu memberiku setidaknya satu biskuit lagi? Oh, maaf. Mungkin ada sesuatu yang bagus di brankas berikutnya. Pertama, kita harus menemukan kuncinya. Ada sesuatu yang berlendir. Kelihatannya seperti telur mentah. Ah, tapi aku menemukan kuncinya. Mari kita lihat apa yang di dalam brankas kuning. Mia, apa kamu ingin bukanya? Tentu saja kamu melakukannya, tapi aku tidak akan biarkanmu. Minggir. Jelas ada sesuatu yang keren pasti di sana. Wah, ini memang ada sesuatu tentangnya. Sangat lucu. Itu adalah tanah lucu yang pernah aku lihat dalam waktu yang lama. Berhenti tertawa. Lebih baik pergi dan ambil kunci terakhir. Baiklah, baiklah, berbulu. Baiklah, ini adalah... Apa ini? Ah, ini adalah kunci pas. Terkeluarkan kunci segera mungkin. Aku hampir pingsan karena takut. Aku harap ada sesuatu yang keren dalam brankas itu. Tidak apa. Mari kita lihat. Hore, itulah kunci kebebasan kita. Kita sudah melewati tantangan, waktunya keluar. Itu mengagumkan, tapi kita harus pergi sekarang. Yeah.